Halo semuanya, ketemu lagi di channel Viva Wedding. Kali ini kita punya ide bisnis kuliner yang simple tapi punya potensi cuan yang besar. Cocok banget buat kamu yang mau mulai usaha dengan modal minim, yaitu jualan pisang goreng bola-bola. Pisang goreng memang selalu jadi favorit banyak orang ya, tapi kalau bentuknya biasa aja, mungkin udah terlalu umum. Nah, dengan sedikit kreativitas, kamu bisa bikin pisang goreng yang lebih menarik dengan bentuk bola-bola. Selain unik, cemilan ini juga lebih praktis untuk dimakan dan disajikan di berbagai acara. Modalnya juga cukup minim dan bahan-bahannya juga mudah didapat. Bahan-bahan yang perlu disiapkan cukup mudah ya, diantaranya tepung terigu setengah kilo, gula 2 sendok makan, pisang Bengkulu 3 sisir, lalu garam 1 sendok teh saja. Air 1 liter ya. Nah, nanti ini dipakainya secukupnya atau seperlunya saja. Oke, bahannya sudah siap semuanya. Ada tepung, ada gula, ada garam, ada air, dan bahan utamanya itu pisang ya. Oke, kita siapkan semuanya. Masukkan gula ke dalam tepung yang sudah disiapkan. Garamnya juga masukkan. Setelah itu kita aduk rata dulu ya tepungnya sama bahan yang tadi kita masukkan, yaitu garam dan gula. Setelah rata, kita masukkan airnya. Setelah itu kita aduk-aduk ya seperti ini sampai rata. Kalau kira-kira airnya kurang, kita tambah lagi. Tepung kita aduk-aduk terus sampai seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya sampai rata seperti ini. Dan setelah sudah siap semuanya, sudah tercampur seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Nah, setelah ini kita akan mempersiapkan pisangnya. Pisang kita kupas satu persatu seperti ini semuanya ya, sampai dapat 3 sisir. Kalau pisang sudah dikupas semuanya, setelah itu pisang kita potong kecil-kecil ya. Nah, nanti besar kecilnya teman-teman menyesuaikan saja. Nah, kalau saya besarnya seperti ini. Nah, nanti setelah sudah terpotong-potong semua pisangnya, setelah itu kita masukkan ke dalam tepung yang tadi sudah kita adon ya. Setelah itu kita ratakan juga seperti ini, diaduk-aduk. Oke, sudah siap, pisang siap digoreng.
Oke teman-teman, setelah tadi adonan sudah dicampur dengan pisang, kita siapkan dulu minyaknya ya. Kita panaskan dulu. Nah, kalau minyaknya kurang banyak, kita tambahin aja seperti ini. Nah, setelah minyaknya panas, kita masukkan satu per satu pisangnya yang tadi sudah diaduk dengan adonan tepung terigu tadi. Nah, untuk kapasitasnya ini nanti teman-teman terserah ya, bisa menyesuaikan dengan wajan yang kita pakai. Kalau wajannya bisa lebih besar, nanti kita bisa goreng lebih banyak dan bisa cepat selesai. Nah, ini kita tunggu sekitar 5 menitan sampai warnanya kekuningan. Nah, itu tandanya nanti sudah matang pisang gorengnya. Nah, seperti teman-teman yang lihat, nah ini sudah mulai menguning seperti ini ya, sambil diaduk-aduk, karena kalau nggak diaduk itu nanti bisa sebagian aja yang kuning. Nah, setelah kuning seperti ini, kita angkat guys. Nah, teman-teman bisa lihat ya, warnanya sudah kuning seperti ini. Setelah itu kita tiriskan sampai minyak pada tiris semua. Setelah minyak pada tiris, kita simpan di tempat seperti ini. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan mau dijual itu bisa menggunakan wadah seperti ini ya. Wadah plastik mika, bisa isi satu kotaknya 5 atau terserah teman-teman. Nah, nanti untuk menjualnya sendiri harganya menyesuaikan teman-teman modalnya berapa ya. Nanti teman-teman bisa ngitung sendiri modal berapa, dibagi berapa, seperti itu ya. Jadi menyesuaikan. Mungkin seperti itu aja ya. Oh iya, ini kalau misal kok teman-teman punya ini tambahan, bisa toppingnya ditambah berupa coklat seperti ini ya. Oke, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu ya. Jangan lupa di like, komen, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya.